ribuan jemaat terlihat menghadiri kebaktian Natal 2018 di Gereja HKBP Immanuel Seimati Medan Labuhan. Para jemaat yang datang mulai dari perantauan, kaum ibu-ibu, kaum bapak-bapak, para remaja dan anak-anak membuat suasana ruangan dalam gereja padat. Namun, pihak gereja juga menyediakan bangku panjang untuk para jemaat di luar ruangan. Acara diawali dengan kedatangan pendeta dan sintua. Para jemaat berdiri menyambut kedatangan pendeta dan sintua, kemudian satu persatu jemaat menyalakan lilin. Adapun tema Natal tahun ini, Immanuel Donganta Do Debata, yang artinya Tuhan beserta kita. Dalam renungan Natal yang disampaikan Pendeta Herbin Silaban, mengajak untuk meneladani Yesus agar mampu berhikmat di dalam kehidupan sehari-hari, seperti Raja Salomo yang sangat berhikmat dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, terima kasih. Makna Natal sangat luar biasa untuk tahun ini, terutama di tengah-tengah gereja HKBP Immanuel, di mana melalui kehadiran jemaat sangat betul-betul bersuka cita dan memaknai perayaan Natal tanggal 25 Desember 2018 ini. Sebagaimana tema Natal pada hari ini, yaitu menjadikan Immanuel Donganta Madibata, Tuhan beserta kita. Diharapkan supaya jangan takut, tetap hidup sebagai orang Kristen, bahwa kehidupan kita berguna di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat. Tuhan menyatakan bahwa kita supaya menjadi lebih, menjadi berkat bagi sesama, dan hidup bersuka cita dengan apapun tantangan, apapun yang kita hadapi gelombang kehidupan. Kalau kita nyatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, semuanya pasti bisa kita hadapi, kita lalui, dan berakhir di dalam suka. Dari Seimati, Sumatera Utara, Parsa Orang Sitoro Sibarta TV, Salam Sibarta.